wabarakatuh. Video kali ini saya akan mereview lemari gantung atau genset yang sudah kami pasang. Oke, kita lihat. Nah ini, jadi dia seperti ini, ketemukan dua pintu ya. Nah ini, oke, ini raknya ya. Dan di sini, ini sama ya teman-teman. Nah, kita buka di sini. Ini adalah tempat, ini ada tempat piringnya. Jadi kalau kita habis nyuci ya sini, ya kita kesini aja ya. Seperti ini, oke. Nah, dan kita lanjut ke sini. Jadi model dapurnya ini dia berbeda, dia berpisah karena di sini ada tempat masuk, ada pintu ya. Nah ini ya, oke. Nah ini sama, jadi ini kita menggunakan dari ukuran 1,5 meter, menggunakan jadi 4 pintu, juga tampilkan elegan. Dan yuk kita turun di bawah dapurnya nih ya. Di sini ada bolong ya, kayaknya lebih jauh. Nah ini di dalam ya, ini. Nah ini, oke. Ya, yuk kita pindah sebelah lagi di sini. Ya, nah ini, jadi ini dia menggunakan laci, ya. Ini lacinya, jadi untuk tempat pisau atau apa, ya. Ini di bawah ini ada pintunya sama, ya. Nah, jadi dia juga di sini. Ini dia. Oke, jadi dalamnya. Nah. Oke, ini tadi kita begitu cantik dan elegannya ketika kita mempunyai dapur yang rapi ya. Dan kalau mau pesan bisa khusus untuk wilayah Makassar, boleh kontak WA yang ada di deskripsi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini, dan support saya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.